Dan syarahnya sampai Al-Nisya. Baik. Sekarang kita masuk Al-Ikrah. Al-Ikrah. Ini masih nukilan dari siapa? Al-Imam Ibn Rajab. Ya. Al-Hambali rahimahullah. Dalam syarahnya Taraf Arba'in An-Nawawiyah. Dikenal dengan Jami' al-Ulum wal-Hikam. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Summa qala Syekh Al-Alama Abu Umar bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ila an qala al-fasl as-sani fi hukmi al-maqruh fi hukmi al-makruh wa huwa naw'an. Ila an qala, maksudnya qala Ibnu Rajab. Sampai ucapan Ibnu Rajab al-fasl as-sani, fasal yang kedua, fi hukmi al-makruh. Hukum orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya, bagaimana hukumnya? Ya, sini boleh bagi dua jenis. Yang saya bilang kemarin ada tafsir, ada pembahasan ini. Baca. Ahaduhuma man la ikhtiyara lahu bil kulliyati wa la qudrata lahu ala imtina'i. Kaman humila karhan wa udhila ila makanin halifin ala imtina'i min duhulihi. Aw humila karhan wa duriba bihi ghayruhu hatta mata dhalikal ghayr. Wala qudrata lahu ala imtina' aw ujjiatil mar'atu summa sunya biha min ghairi qudratin ala imtina'i fahadha la isma alaihi bil ittifaq wala yurattabu alaihi wala yatarattabu alaihi hinsun inda jumhuri wa qad huki an ba'di salafi kanna fihi khilafun. Yang pertama, perhatikan kondisinya dia ahaduhuma man la ikhtiyara lahu bil kulliyah wala qudrata lahu ala imtina', tidak ada pilihan bagi dia. Berkuliah tetap tidak ada sama sekali celah, tidak ada pilihan, tidak ada kudrah bagi dia untuk menolak, dipaksa dia, dipaksa. Nauzubillah. Ya, dan ini jangan kira ya, tidak tergambar kondisinya di kepalanya tuh di negeri-negeri yang di situ minoritas kaum muslimin itu yang seperti ini mungkin saja terjadi. Di sekeliling mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh mereka. Paham ini? Bisa paham? Mau maksudnya ya? Kita kan mayoritas ya, mungkin ya, tidak terlalu tergambar ya, seperti sama mungkin di pembahasan sebelumnya, pembahasan apa, memakan yang haram dalam kondisi darurat itu mungkin ada, tidak berpikir. Tapi di luar sana ya, atau di suatu waktu mungkin ini kita butuhkan, hukum-hukum seperti itu. Ya, paham ini? Terdampar satu tempat, satu pulau, enggak ada makanan, enggak ada apa, kalau dia yang makan mati. Ya, sama yang seperti ini. Ini kerak seperti ini, ya, sangat memungkinkan terjadi di daerah-daerah yang minoritas muslim. Ya, ketika musuh mereka, orang-orang kafir menyerang mereka yang seterusnya, memaksa mereka melakukan dosa dan maksiat, nah ini luar biasa ya, pengaruhnya. Rincian-rincian seperti ini. Karena ada rincian nanti, data ikhram ini. Tidak semuanya langsung, oke, okay, saya dipaksa. Hamba ini, jadi kan, tidak. Paham ini? Jadi ini yang pertama ya, tidak ada kudrah, tidak ada ikhtiar. Bilkulli, tidak ada. Contoh, kaman humila karhan wa ulikhila ila makanin halafa ala al-imtina'i min dukhuli. Di mana dia sudah bersumpah untuk tidak memasuki satu tempat, tapi dia humila karhan, dia dibawa secara paksa dan dimasukkan ke tempat itu, tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak masuk ke situ. Nah, ini tidak dosa, ini tidak berdosa, dan juga tidak bayar kafar. Paham ini? Ini sudah melanggar sumpahnya, tapi kan terpaksa, dipaksa, mukroh. Kedua, humila karhan, wa duriba bihi ghairuhu, hatta mata dzalikal ghair.
أحمد ترجمكان أحمد حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير atau dia dipaksa humila atau dia diibankan kepada suatu keadaan dia dipaksa dalam keadaan ayat Ramadan rezeki. Terjemahkan saja sesuai dengan lafaznya. Betul. Atau jadi dibawa dalam keadaan dipaksa dan orang lain dipukul dengan memakai orang itu yang dipaksa tanpa orang lain itu mati. Baik. Ya, jawabannya seperti itu ya. Ya, duriba bihi ghayr. Ya, jadi orang yang dipaksa ini digunakan untuk memukul yang lainnya, ya, mukul atau yang lainnya, sampai orang lain tersebut mati, meninggal karena sebab dia, tapi dia dalam keadaan dipaksa. Ya, kita disuruh pukul atau tangannya yang digerakkan, atau misalnya dia dikasih senjata. Kemudian tangannya yang dipakai, tapi dia digerakkan begitu sampai orang lain tersebut meninggal. Ini kan dia ya, jadi sebab dia yang lakukan dalam artian dalam keadaan terpaksa. Paham ini? Wala qudrata lahu 'ala al-imtina, dan tidak ada kemampuan dia untuk menolak. Ya, untuk menolak. Sudah, ini contoh yang kedua. Yang ketiga, udhi'atil mar'at. Ya, ada seorang wanita dikasih tidur, dikasih baring. Thumma zunya biha, dikasih ketemu dengan laki-laki ini supaya dia berzina dengannya. Na'udzubillah. Min ghairi qudratin 'alal imtina'. Ya. Tanpa ada kemampuan untuk imtina'. Sebab ini menolak. Maka ini semua fahada la isma alaihi bil ittifaq. Menurut kesepakatan ulama ini tidak ada isam, tidak ada dosa baginya. Kemudian juga wala yatarattabu alaihi haythun indal jumhur. Dan telah dinukil dari sebagian salaf seperti An-Nakhai ada khilaf pada perkara ini. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ثم قال أن أوصاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكن أن لا يفعل فهو مضار للفعل لكن ليس ضربه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو مضار من وجه غير مضار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. كدوة من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه ألا يفعل. Dia dipaksa untuk memukul dan yang lainnya sampai dia melakukannya. Perbuatan ini berkaitan dengan taklif. Kenapa? Karena mungkin baginya untuk tidak melakukan. Berarti bedanya dengan yang pertama adalah ada tidaknya kemungkinan untuk tidak melakukan. Kalau yang tadi tidak ada. Harus, kalau ini bisa tidak melakukan walaupun dalam keadaan terpaksa ya. Mungkin paksaannya tidak seperti yang tadi ya, yang pertama ya, turun derajat di bawahnya, dia cuma dapat konsekuensi yang sangat ringan, terlebih ringan dibanding itu, maka dia bisa lakukan, bisa tidak ya. Kalau tidak lakukan kan sisa dia pikul apa yang dipaksakan, apa hukumannya. Bisa paham ya? Misalnya kalau cuma dipaksa saya tendang kok, saya hukum ini kan, atau saya hukum kok, apa hukuman ya. Oh saya terpaksa stop. Ya, saya sudah belajar kode fikihnya ya, ada kaidahnya itu, saya terpaksa sembarang ya, paham ya. Tapi perhatikan
Ya, anggaplah dia melakukan hal tersebut. Anggap memang ancamannya agak berat, ya. Dan mungkin berat juga untuk menanggung, memikul hal tersebut. Anggaplah dia melakukan. Lakin laisa ghadabuhu nafsan. Ketika dia melakukannya, bukan tujuan utamanya melakukan perbuatan tersebut, tapi asalnya daf'ad darari anhu. Asalnya apa? Dia lakukan itu supaya tertolak bahaya dari dirinya. Misalnya dipukul, dicambuk, atau diiris, kalau dia tidak mampu, kan ya, terpaksa lakukan, ya. Karena ada pilihan di situ. Dalam artian dia tidak secara mutlak tidak ada ikhtiar, ada kemungkinan dia tidak melakukan. Tapi pas dia lakukan, tujuan utamanya adalah untuk menolak bahaya, bukan melakukan perkara tersebut. Ya, maka kata Syekh, bahwa mukhtarun min wajihin, ghair mukhtarin min wajihin. Maka dia punya pilihan dari satu sisi, dan sisi yang lainnya dia ghair mukhtar, tidak punya pilihan. Dari sisi kemungkinan dia tidak melakukan, ini mukhtar dia. Tapi kalau dari sisi dia ingin menolak bahaya, maka sini tidak ada pilihan lain. Dia harus lakukan apa yang dipaksakan supaya dia terhindar dari daror yang diancam. Oleh karena itu, para ulama berselisih pada perkara ini, apakah dia masih dikatakan mukallaf atau tidak. Ya, bila tidak sebutkan jawabannya, tidak kurai lebih lanjut. Terus, wa taqabbal ulama wa la annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yasiha lahu qatlu fa innahu innama yaqulu bi ikhtiyarihi wa iqtida'a nafsihi bi qatlihi wa hadha ijma'un min ulama'il mu'taddi bihim. Dan para ulama bersepakat bahwasanya seandainya dia dipaksa untuk membunuh orang yang maksum, ya, tidak ada salahnya, tidak berdosa seterusnya, ini tidak boleh bagi dia untuk membunuh. Ya, ya boleh bagi dia untuk membunuh. Karena dia membunuh, tidaklah dia membunuh kecuali dengan ikhtiarnya. Kemudian menebus dirinya dengan membunuh orang tersebut. Ya, orang lain mati dia hidup. Ini tidak boleh. Dia kan saya kalau saya dibunuh pun saya tidak mau orang lain. Ini tidak halal bagi saya untuk dibunuh. Yang sampai sudah dibunuh orang lain, kita juga dibunuh. Ya, kita tanggung dosanya, ya kita juga mati. Ya, bisa dipahami? Ini saya katakan, ini ada rincian seperti ini. Ya, jangan dimana saya tanpa sebulan ini. Atau saya tidak, saya mati. Ya, biasanya kau mati. Biasa. Pada apa hal yang ditolim, mati dalam keadaan ditolim. Bisa pahami? Di sini tidak boleh. Tidak boleh dia. La yasihu, lam yasihu lahu qatluh. Dan ini kata Syekh, ijma'un min ulama al-mu'taddi bihim. Ijma' dari para ulama yang dianggap, ya, tadi. Kemudian, summa dzakara ba'da hadza anna al-iqtiraha 'ala al-aqwali ma'fun anha la ya'samu al-insanu idza uqiya 'alayha wa anna al-iqtiraha 'ala al-af'ali fihi khilafun bainal ulama'i intaha kalamuhu wa rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan setelah ini maksudnya paksaan pada ucapan ini ma'fun anha. Ya. Ini dia maafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Paham ini? Ketika dia dipaksa untuk melakukan apa, mengucapkan hal tersebut, tidak berdosa. Bisa paham ini? Dan paksaan pada af'al ini fi khilafu bainal ulama. Terdapat khilaf di antara para ulama. Ya, intaha kalamu rahimahullah. Ucapan siapa ini? Ibnu Rajab. Ah, kesimpulannya. Walhasilu anna al-ismu marfu'un an ha'ula'i thalatha. Wa amma ad-dhamanu idza atlafa nafsan aw malan fa yudmanuna li anna ad-dhamana murattabun ala nafs al-fi'li wal itlaf. Sawa'un qasada aw lam yaksib. Wa amma al-ismu fa murattabun ala al-maqasidi wallahu a'lam. Jelas kesimpulannya? Ah. Itu sebenarnya cuma manukil, ya, dari Ibnu Rajab rahimahullah. Sekarang kesimpulannya, perhatikan, annal isma marfu'un an ha'ula'i salasati.
dosa itu diangkat, terangkat dari tiga jenis manusia tersebut. Siapa itu? Al-Muhti, An-Nasi, orangnya, An-Nasi dan Al-Mukrah. Orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa. Enak, selesai? Dosa diangkat dari mulut. Ini cerita dosa. Ya, dosa tidaknya, tidak dosa. Bisa paham ya? Kemudian yang kedua, wa amma dhamar, adapun ganti dhamar, ila atlafa nafsan, kalau dia menghilangkan nyawa atau bentuk melukai misalnya ya, melukai, luka-luka juga itu ada diatnya, ada apa gantinya dari diat, awmalan, atau dia menghilangkan harta atau merusak, maka fayal manum, maka mereka harus mengganti. Ya, maksudnya bertanggung jawab. Ya. Dosa, jelas tidak dosa. Ya, kalau misalnya dia naik motor, tiba-tiba lewat anak kecil, ya, namanya anak kecil, tak? Ya, lewat sana, nyebran sana sini, tidak lihat, tidak ada WC kanan kiri, lurus saja, nyebran, tabrak, mati. Sengaja atau tidak? Ya, sengaja. Ini muhti. Dosa? Dosa? Tidak. Nasrul Jibril. Dosa? Tidak. Tidak. Tapi sekarang dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Bisa paham ya? Begitu pula kalau misalnya dia tabrak ayam, tabrak sapi. Ini karena kejahilan di tengah masyarakat. Apa ayam ya, atau ada hewan najis ditabrak, malah orangnya dipukuli. Apa orang dengan hewan? Tidak masalah ganti. Sisa dibicarakan, tapi tidak masuk. Ya, dipukul langsung. Naudzubillah. Ini hilang. Ya. Dia mana berat tidak dosa. Walaupun memang wajib bertanggung jawab. Tapi kalau kau pukul orang, kau lima. Jelas dosanya. Dosa besar. Kesempatan? Nah, itu. Bahkan mencuri sekalipun dosa. Untuk dosa mencuri, curi ayam. Tapi setelah itu dimasak. Besar mana curi ayam dengan membunuh orang? Walaupun yang dibunuh pencuri. Besar, besar mana? Ini saya katakan butuh fikir. Ya, butuh fikir. Coba ya. Teh, jadi bedakan antara dosa dan tanggung jawab, mengganti. Jadi mengganti, karena dhamana murattabun ala nafsil fi'li wal ijma'. Karena yang namanya mengganti, tanggung jawab itu kaitannya dengan perbuatan itu. Ya. Dan adanya kerusakan. Itlaf. Rusak atau bahkan menghancurkan. Itu yang jadi acuan, patokan. Bukan maksudnya. Jadi jangan ada kantong sudah jelas-jelas tabrak orang, ya, disuruh bertanggung jawab, ya, saya bilang tidak sengaja, betul atau tidak sengaja, dosanya maksudnya apa? Terangkat, masalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab, bisa dipahami? Ya khawatir rezeki apa semua, jangan bisa, ini sudah terjadi, mau lari kemana? Bisa paham ya? Tidak. Nah, ini harus kita kecuali lima paham, ya, karena orang biasa ada tong yang orang yang paham bahwasanya orang tidak sengaja ngapain kita paksa dia bertanggung jawab, dia tidak mau ada masalah asalnya, ya, jangan sampai kita juga dikasih kena yang sama. Ya, orang begitu kan biasanya belum dia rasa ya, sorry paksa harus bertanggung jawab walaupun itu hak dia, boleh silakan. Jadi kalau misalnya dia terlalu ketat, terlalu apalagi mungkin orang yang tidak mampu, ya, oh saya lapor ke polisi. Nah, jangan sampai dia yang seperti itu. Dia tabur orang, tidak sengaja juga. Mungkin saja dilempar, ya, kondisinya dia nanti ketika meminta maaf. Ya, jadi seperti itu kembali.
ya kita maafkan, apa susahnya? Jadi dari sisi lainnya, dari sisi apa? Korban. Jadi bukan jangan tuh belajar kedusukian, ada aku ini kan. Ayo ganti kor, amat. Urus embel ku pecah. Maksudnya ini bukan berarti kita nanti jadi orang yang kaku, bukan. Tapi ini kita bahas hukum. Bisa paham ini? Bisa paham maksud saya? Kan hak saya, misalnya saya korban, anak saya ditabrak, tidak sengaja meninggal. Kalau saya maafkan salah rezeki, boleh? Boleh saya maafkan orangnya? Boleh. Salah saya maafkan? Umur-umur Ustaz, kenapa saya maafkan? Bisa waktu itu 100 juta. Bisa bikin ganti rugi. Mau lebih. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Ini kita cerita hukum. Bisa mafhum kalau atau paham nih kondisinya ini. Ya. Jadi ini agama ini ganti rugi. Ya, tanggung jawab ini kaitannya dengan perbuatan dan adanya ijlaf. Hanya rusak dan seterusnya. Ya. Sawa'un qasada aw lam yaqsid. Sama saja pelakunya, fa'ilnya itu punya maksud atau tidak. Nah, ini punya maksud, ini yang dibahas dalam pembahasan muta'ammidah. Ya, sengaja. Kalau sengaja, dasar, iya. Tapi, aw lam yaqsid, atau dia tidak punya maksud, alias ini. Ya. Ya, khotob, nisyan, atau ik. Nah, ini maksud dia lam yaqsid. Ya, jadi itu kosong karena memang diinginkan ke apa? Yang amdan. Kalau amdan jelas, luar biasa. Ya, meminta kisos. Ya, dia maafkan, minta dia, kalau dengannya kasih dia. Saya jadi bunuh orang sengaja. Paham ini? Itu hak. Jadi kalau bilang keluarganya juga maafkan, itu hak dia. Ya. Atau masa paksa. Ya. Hukum. Ya. Ini dari sisi hukum ya. Jadi ada dhamman bagi siapa? Bagi yang melakukan. Jika terjadi apa? Kerusakan. Adapun isim dosa, wa ma ismu fa murattabun 'ala al-maqasid. Adapun dosa itu kaitannya dengan maksud. Ya. Kalau tadi dia sudah sengaja punya maksud, ya dua yang harus dia dapat dosa, kedua harus dhamman. Ya. Jadi kalau dia tidak punya maksud, ya. Kemudian ada ikhlaf, ya tidak ada dosa, tapi ada dhamma. Ada dhamma. Wallahu a'lam. Terus baca lagi satu. Mana masih kuat? Nah, baca satu lagi. Thumma qala wa min masailil ahkami fit tab' yasbutu la idza istaqalla fawqa. Antara permasalahan-permasalahan hukum itu fit tab' yasbutu. Ketika dia mengikut, hukum itu tetap. La, tidak ketika dia bersendirinya. Kemudian terjadi. Inilah pembahasan apa? Ya juzu taba'an ma la yajuzu istiqamatan. Boleh dia ketika dia sebagai tabi, perkara-perkara yang tidak boleh ketika dia bersendiri. Ya. Sama ini. Sekarang itu safar mau ziarah ke kuburan Nabi. Dan di sini memang niatnya safar ke kuburan Nabi, boleh tak? Boleh. Ke kuburan Baqi dari sini. Ada syariat, tak boleh. Kita safar ke sana, niatnya apa? Ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di sana 1000 kali. Dengan sholat di Masjid Jami. Tapi pas sampai di kota Madinah, nah ini yang tadi kita bilang tidak boleh menjadi bom. Boleh. Jadi ziarah ke Masjid, bagaimana? Ke kuburan Baqi, ke kuburannya Nabi. Paham ini? Itu judul besar ini tadi, ke Masjid Nabawi. Tapi pas sampai ke kota Madinah, syuhada wukuf. Bisa paham ini? Ini ikut dia. Tapi kalau dia bersendiri, si? Bisa paham ya? Bisa paham ya? Baik.
Nabi berkata la tusyaddu rihan illa ila salasati masak. Jadi tidak dilakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga mes. Tiga mes. Bisa paham ini? Tep. Nanti berikan orang beberapa contoh. Tep, baca. Suma kala, yakni annahu yasbut taba'an ma'la yasbut istiklalan. Itu dia ikut. Yasbut tetap hukumnya, tapi sebagai tabi'. Apa-apa yang tidak tetap hukum itu ketika dia bersendiri. Ya. Jadi ikut saja. Sebagai pengikut. Kapan dia bersendiri? Haram, tidak boleh. Terus. Fa inna min al ahkami asya'a yahtalifu hukmaha. Hukmuha. Yahtalifu hukmuha fi hal al-infiradi wa fi hal at-tabi'i. Ligoiriha. Baik. Jadi ada perkara-perkara min al ahkam dari hukum-hukum yang yahtalifu hukmuha fi hal al-infiradi wa fi hal at-tabi'i. Ligoiriha. Yang berbeda hukumnya ketika dia bersendiri dan ketika dia ikut kepada yang lain. Beda hukum. Hukumnya ketika bersendiri ini, ketika dia ikut begini. Falaha hukmun idza faradat wa laha hukmun idza tabi'at ghayruha. Jadi dia punya hukum khusus ketika dia bersendiri dan punya hukum khusus ketika dia mengikuti yang lainnya. Beda hukumnya. Beda hukum hukumnya. Baik, silakan. فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز اذا كان تبعا لغيره. Nah, seperti dalam salah jual beli. Tidak boleh kita membeli sesuatu yang majhul istiqlalan, secara bersendirian. Ada yang baik majhul, kita langsung beli, tidak boleh. Ya. Paham ini? Dan periksa kadarnya apa semua. Ah, ini baru. Boleh. Tapi kalau tabaan boleh, wa yajuzu idza kana tab'an li ghairihi. Dan membeli sesuatu yang majhul yang tidak diketahui ini boleh karena dia cuma tabi. Wal jaharatu yasira, dan majhulnya itu kita tidak tahu itu sedikit. Nah, contohnya apa? Kasasatil hitan. Kasasatil hitan. Apa hitan? Dinding. Ya, hitan. Ya, kita terjemahkan bangunan. Asasat itu pondasi. Sekarang saya tanya, antum mau beli rumah. Rumah apa saja? Rumah, nah, bukan tanah, rumah. Rumah di perumahan, di komplek, rumah di mana. Sekarang saya tanya, antum kalau mau beli rumah, antum periksa pondasinya. Antum gali cakar ayamnya. Antum rusak di rumahnya orang kali. Kan, paham ini? Pondasi di mana tempatnya? Dalam antum lihat, majhul. Ini dia majhul. Ikutnya sama rumah-rumah yang kita lihat. Kan kita beli rumah dengan pondasi-pondasinya kan? Atau tidak? Pondasi tapi saya ambil pondasi, ambil rumah. Tidak ada kan seperti itu? Nah, tapi ini hukumnya diboleh. Diboleh. Ini sudah dijelaskan harus ada pak cekar ayamnya begini-begini. Jelaskan. Boleh kita tanya, boleh. Ya. Dan ini ada jahat, jahat. Kita beli rumahnya ada jahat tadi. Nah, ini sedikit, tidak apa-apa, boleh. Bisa paham ya? Jadi, apa rumusnya? Wa mahtafa taban lima zahara. Apa yang tersembunyi itu ikut kepada apa yang nampak. Ya. Nah, santum teliti-teliti memeriksa, ya? Ya, lihat atapnya apa? Kan kembali ke antum, antum mau beli. Lihat atapnya sudah bocor-bocor, ya hak antum, antum mau beli atau tidak. Tidak pernah dipaksa sama pembeli, penjualnya. Nah, sama ini. Jadi apa yang tersembunyi itu ikut kepada apa yang nampak. Yang nampak rumahnya, lantainya. Itu pondasi ikut. Pondasi maju. Ya, pondasi maju. Bisa paham ini? Berbeda karena memang kita mau beli yang betul-betul maju di istiqlal. Ini tidak boleh. Kita beli ini yang majhulnya cuma tabak mengikut, ya, pondasi ikut di rumahnya, rumahnya kita. Terus wal hasyaratu la yajuzu akluha. Begitu pula serangga. Tidak boleh kita makan secara bersendirian. Ya. Makan ulat, ya, makan apa itu? Semut, makan yang lainnya. Hah?
Jika misalnya dia makan es buah, ada biji yang paling hitam itu? Biji selasi. Ini biji selasi, bukan biji selasi semua, ada semut lima. Semut hitam. Boleh tak dimakan ini? Atau kita harus teliti semut hitam semutnya? Kayaknya boleh? Boleh, karena tambah saja, dia ikut tercampur. Ya, bisa pahami? Atau mau pisah sih makan juga boleh. Ya kita bahas ini boleh tak kita makan bersama es buahnya? Mari kita katakan boleh. Yang mana kalau kita bersendiri, sengaja kita cari semut baru kita makan, tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kukus semut baru makan. Karena kenapa tambah saja? Jadi ikut ke es buah. Es buah. Ya. Tapi kalau tahu pisah, dia manusia lagi. Tapi saya akan pisah. Dia pisah dengan hitam-hitam biji selasi banyaknya. Bisa paham ya? Nah, contoh. Wa yajuzu aklu dudi wa nahwi hitam an li samarati wa nahwi. Seperti makan dud, ulat. Kalau makan ulat bersendirian, ulat saya kita makan, tak boleh. Jadi kalau ini misalnya ada buah-buahan berulat, ulat buah, ya. Paham ini? Termaga, ya. Kalau itu bisa-bisa kan, ya bisa saja. Misalnya apa, dia termakan atau sudah tercampur dengan kita makan, maka hukumnya boleh. Karena dia tabak saja dengan buahnya. Buahnya saja kita makan, cuma ada ulatnya. Ya, bukan berarti kita makan yang khabis, yang ini bukan. Ya. Jadi saya katakan, kalau kalian bisa-bisa, seperti kita disambut, ya silakan bisa. Ya, kalau termakan atau sudah terlanjur situ kita makan, ya. Paham ini? Kita tidak bisa juga, boh? Boleh, karena dia tabak. Bukan semata ulatnya yang kita makan, sebut semutnya kita makan. Sebab itu biasa itu kan, ada mangga, ada anunya. Kalau itu bisa, bagus. Ya. Misalnya ada sedikit tersisa anunya, ulatnya apa, bekas ulatnya. Ya makan saja. Ya makan saja. Terus, ini mungkin seperti yang ya, apa itu? Telur lebah apa itu jadi sarang sarang lebah itu larva seperti itu. Allah Alam ya, dimakan dengan sarangnya dengan madu ya paham ini terus wa talaqu la yasbutu bi shahadatin nisa'i wa inna ma fa idza shahidatil mar'atu annaha arda'atil mar'ah wa zawjaha in fasaha nikahu tab'an li qubuli qawliha fi rafa'. Sekarang, dalam pembahasan talak, ya, ini talak ini tidak jatuh dengan persisian wanita. Ya, bersendirian, paham ini? Tapi dalam hukum, ya, radha', ya, menyusui, berarti kan? Fa'idha syahidatil mar'atu annaha arda'atil mar'ata wa zawjaha. In fasakhan nikahu taba'an li qabuli qawliha fi rawah. Paham ini? Kan tadi dalam masalah perceraian enggak? Enggak dipakai persesian wanita. Tapi ketika seorang wanita bersaksi bahwasanya dia telah menyusui seorang wanita yang sudah menjadi istri dari seorang lelaki. Dia dan suaminya saya susui. Maka pada kondisi ini berarti dia kan saudara susu suami. Berarti infasakhun nikah. Pernikahan ini putus. Dipisah. Jadi sudah tidak boleh nikahi saudara susu. Saudara saksi. Ini persaksian. Ini ikut liqabuli qawliha fi ridha. Karena ikut dari ucapan diterimanya ucapannya pada ridha saja. Bukan berarti dia punya pengaruh untuk memisah antara suami dan istri. Ikut saja karena persaksian dia di ridha. Nah, dari ini imbasnya, tapi terpisahlah suami istri tersebut karena mereka sudah bersusuan. Ya. Kalau semata dia mau apa dia ngomong itu tadi wa talaqu la yasbutu bi syahadah an-nisa. Ini ya juzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Cukup ya.
Okey, والعرف العادة محكمة. Juga mudah insyaAllah. Mustajil syai'an qawla awanihi. Okey, Abdul Firman juga mudah. Ya, okey. InsyaAllah nanti kita akan baca ya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.